Assalamualaikum dan salam sejahtera, saya Khairi Fitri di Banyus. Berita hari ini. Meskipun sibuk dengan tugas sebagai Perdana Menteri, Datuk Seri Ismail Sabri Yaakob sempat mencuri masa bertemu dan menyantuni bekas Menteri Kebudayaan, Kesenian dan Pelancongan yang juga mentornya Tan Sri Sabarudin Cik. Malah detik pertemuan hampir 2 jam itu lebih menyentuh jiwa apabila Perdana Menteri sendiri membantu menolak kerusi roda Sabarudin ke kenderaannya selepas selesai sesi perbincangan dan makan malam. Beberapa keping foto yang menunjukkan kemesraan antara Perdana Menteri yang juga anak murid kepada Sabarudin dikongsi setiausaha politik Perdana Menteri Dato' Anwar Yunus di Facebook. Menurut Anwar, sikap Ismail Sabri yang merendah diri itu merupakan detik cukup indah yang menunjukkan bagaimana seorang anak murid yang kini bergelar Perdana Menteri mengenang budi dan jasa bekas ketuanya. Saya Khairi Fitri di Banyus. Untuk sebarang info dan berita yang berlaku di sekitar anda, kongsikan dengan tinggalkan komen di bawah. Jangan lupa subscribe, like dan share video ini.